Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Kumis ini ya. Saya akan membagikan tutorial. Kita akan berbagi sedikit pengetahuan bagi Anda yang mungkin masih belajar dalam elektronik. Tutorial bagaimana cara memasang kipas pendingin untuk televisi yang akan nyala dan mati secara otomatis mengikuti power on remote control. Nah, di sini kita hanya perlu menyediakan beberapa alat pendukung, yaitu pertama kipas angin 12 volt, kemudian kondensator, dan satu lagi diode. Nah, baik, mari kita coba akan memulai memasang beberapa komponen ini pada televisi Gulstar yang akan kita pasang kipas di kesempatan ini. Baiklah, kita akan mulai memasang kipas ini. Yang pertama kita akan memasangkan kabel ya. Kabel kita pasang. Dan perlu diperhatikan, untuk kabel cuma satu lilitan ya, satu lilitan. Kemudian kita pasangkan diodanya. Untuk diodanya, kabel yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini kita pakai untuk negatif. Jadi yang negatifnya diode. Oke, sudah terpasang. Dan di sini negatifnya kondensator. Kemudian kita sambungkan diode dengan kondensator. Oke, sekarang sudah terhubung. Ini akan mengeluarkan catu daya. Marilah kita cek apakah tegangan akan dihasilkan di sini. Kita coba memasukkan arus televisi. Kita tes sekarang, sudah saya colokkan. Dua belas volt. Coba kita pasang kipas.
kan habis. Kita pasang sekarang. Dan kita akan coba hidupkan televisinya pakai remote. Bismillah. Nah, kipasnya nyala. Aku ada di alamat yang benar. Oke. Sekarang kita coba kita matikan lagi. Sekali lagi. Dan kita matikan lagi untuk kita rapikan. Nah, oke, berarti kerja kita sekarang alhamdulillah berhasil. Lepas dulu stop kontaknya, kemudian kita mau pasangkan di sini. Di atasnya power supply, di atasnya vertikal. Kenapa saya berikan kipas ini? Agar televisi biar dihajar setiap hari 24 jam, tidak cepat rusak. Oke. Ini hasilnya. Mari kita coba lagi setelah saya pasang. Kondisi mati. Dan coba saya hidupkan dengan remote televisinya. Nah, start. Oke sobat, terima kasih telah menonton video saya kali ini, tutorial bagaimana cara memasang kipas angin pada televisi yang sama seperti yang 10 video sebelumnya, tapi belum sempurna. Saya harapkan bisa membantu teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin belajar memasang kipas angin pada kipas pendingin pada televisi secara otomatis. Jangan lupa bagi yang suka silahkan like dan subscribe agar bisa mengikuti video-video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.